Okey, Assalamualaikum. Jadi kita akan menyelesaikan soalan SPM Paper 1 AdMed 2019. Okey, soalan nombor 4. Bentuk soalan ini diberi seperti ini. Nampak macam menjerukan, tapi sebenarnya benda ni mudah aje. Kita hanya tahu, kita hanya perlu tahu hukum indeks. Artinya daripada sini kita dapat buat satu bentuk seperti ini. Sebenarnya yang ini sama macam ini je. Jadinya antara dua ni kita just compare. Sebab dia kata lah yang P and Q ni adalah constant. Jadi kita hanya compare je dengan yang nilai yang ini, dan kita akan dapat sepertinya ni AQ8 sama dengan set A lah P. Jadinya kita dah dapat tahu dah kat sini yang Q equal to 1/2 dan P equal to 8. Soalan ni 2 markah. Taklah dia begitu mudah. Sekian, terima kasih.